dapat disaksikan guys. Outdoornya beda saja. Ini kedasih nih di sini. Musik. Anakannya guys. Ya, ini anakannya satu. Inilah penampakannya guys, anakan burung. Burung cerorot ketang balak mererer. Hai guys, selamat datang kembali di channel. Apa kabar semuanya? Jadi video kali ini saya akan bolang lagi guys, sambil saya pun mencari makan sapi. Jadi sambil nyari-nyari sarang burung guys. Oke, nanti saya akan mencari adik saya itu YouTube. Nanti saya akan ajak untuk ngebolang lagi guys. Ambil gini lah, berminum gini pasti begini. Oke guys, kita cari bentuk 89 nya dulu, nanti saya akan ajak untuk ngebolang guys. Ah, ternyata dia di sana guys. Hey, mana ngarit? Mana ngarit? Woi, semoga sih mana. Ayah dan ngalin-ngalin sembilis dan jemarik sama hidup dan lautnya. Ya, tuh hidup dan sejalan ke sini. Ambil ngalin sembilis dan jemarik. Nih, bisa aja bukan? Kamu jenden ngalin ngarit tuh. Oke, ke sini saya bertemu dengan belitik 89 nya. Kita akan ngobrol bersama lagi guys. Oke, kita langsung saja untuk mengawali perjalanan kita hari ini. Oh, itu tuh. Nah, itu di tuung ya, Edi ya, tuung di tinge. Oh, guys, di sini di pohon bambu tampaknya ada sebuah sarang burung, guys. Oke, belitut wi. Belitut 89. Tolong dilihat ini. Monitor ada sarang burungnya. Naik, naik. Wei, awas jatuh nanti. Dalam proses pembuatan ini adalah kayaknya ini adalah sarang burung hybrid guys ya. Kita lepaskan saja karena sudah masih kosong. Yang pertama masih zonk, masih kosong. Lanjut lagi guys.
lurus aja, lurus lurus. Kalau dulu waktu saya masih kecil itu bambunya saya potong biar isi biar tidak itu dipotong aja. Kini lanjut lagi pencarian kita. Nah di sini ada tai-tai. Ini sudah sangat langka, mohonlah dengan kesadarannya biar nyak burung nyak punah gitu. Oke, langsung aja lanjut. Padang awak kutang. Alak itu sekelecen. Ini utang padang? Iya. Baik. Ingat yang emak. Ini belum. Dan utang lagi. Oh. Ini. Thank you.
Gila, bro. Tadi ada depan kiblat. Mana? Di sini. Coba lihat. Oh, melong. Oh, ya. Oh. Benar kan? Dari mana dia terbang, guys? Ternyata guys benar tadi katanya ada terbang indukan burung. Bukan ciblek namanya, perenjak. Iya. Perenjak kepala merah. Wih, susah, bro. Oh, dibungkus sama daun. Itu dan sembung puyung apa? Puyung hei. Ketemu sarang burung kepala merah penjak. Lihat lagi, guys. Oke, ini lihat. Mas telur, bos. Ada telur katanya. Oke, kita langsung rekam telurnya. Kencana. Oke. Ini katanya ini baik dan. Mudah-mudahan ini enggak berisi telur burung kudasi lagi, supaya yang kemarin itu ada anak burung kudasi. Oh ya, telurnya ada 3. Wah, ngeblur deh. Telurnya ada 3, guys. Kayaknya ini enggak berisi telur burung kudasi lagi, guys. Kayak yang kemarin itu. Gimana? Lanjut? Apa kita ngarit dulu sekarang? Lanjut? Lanjut. Sudah 81. Katanya dilanjut, guys. Dilanjut lagi. Sini lu. Nah, kata dia nak ikut, guys. Saya turun sendiri lagi sambil ngabit. Sambil ngarit. Oke, berjumpa di nanti di bawah, guys. Saya bakalan turun ke sana. Suara apa indukan burung jongkang, mudah-mudahan ya, guys. Ah, indong sih paling cereret. Waduh, ini marah. Woi, mana mer, guys. Woi, ketemu saja toh. Woi, anakannya 1, telurnya 2. Masih bisa melekat. Ini kedasi. Oke, guys. Dapat disaksikan, guys. Oh, telurnya beda saja. Ini kedasi ini di sini. Bisa. Ini udah lekat. Jadi bising payuan nguluk-nguluk. Kita akan coba ambil, guys. Coba lihat. Yes. Ini telurnya kayaknya udah nggak mau menetas ya. Kemudian ini anaknya, guys. Ini anaknya 1. Nah, penampakannya, guys. Anakan burung dicerorot ketang, Bang. Merera.
Okey, kita akan kembalikan ini ke sarangnya. Untuk menjaga kelestariannya, saya tidak usah mengambil burung ini karena tidak ada gunanya kali. Ini burung kan kasihan nanti kalau di bawah. Biar dia itu lestari. Sehingga kita kembalikan lagi. Menyelamatkan anakan burung kayak harus tahu menjawab nih. Aduh, jangan aku tahu. Ah, tahu semua. Paham. Becak itu sih. Aduh, wajib dong. Menang kaya, menang kaya kalau aku pergi. Nyampe di bawah, guys. Gimana, Bom? Kita sudah nyampe di bawah. Katanya mau lanjut lagi, guys. Untuk pencarian sarang burung, guys. Oke, saksikan terus, guys. Jangan di skip videonya. Biasanya suka bersarang di tempat-tempat yang seperti ini. Dong. Nah, ada lah. Mungkin sudah nggak musimnya lagi. Aduh. Oh. Itu induknya, guys. Nah. Ada bekasnya aja. Oke, mau lanjut? Mau sampai di sini atau gimana? No. Kampanye ini. Oh, ini. Sah, ini asli jongkangan ini. Sino misi yo kuitang ki. Janis song. Bolongannya anak lu. Kada song. Oh, ini sarang burung jongkangan, guys, tapi belum enggak tahu lubangnya di mana ini. Cek cek cek. Dicek dan dicek. Oh. Sini. Ah, belum. Sudah lama gua sudah. Sih. Ini dan wih, kenapa nggak dulu ya ke sana ini sekarang burung jangkangannya. Udah mau tahu di telur. Mungkin berselamat, kita cuma selamat di sininya, guys. Kita lanjut lagi, guys, ke tempat kita nyari rumput dulu. Nanti sambil melihat lagi sarang burung yang waktu ini. Oke, kita bertemu di lokasi ngarit, guys. Oke, guys, kita sudah nyampe di lokasi ngarit dan kita bakalan lihat lagi, guys.
perkembangan sarang burung yang waktu ini sarang burung pelanduk semaknya. Oke, kita lihat aja guys. Ternyata sudah telurnya sudah dua guys. Waktu ini kan baru satu. Nah, sekarang sudah dua guys. Oke. Apa